6 Julai 2020, Kampung Bijangga, Kuala Dungun, Terengganu. Diadakan program kunjungan mesra ke rumah keluarga orang kena pengawasan OKP disertai Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah. Kunjungan pertama ke flat desa keluarga Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu YPKT, Kampung Bijangga disambut baik oleh keluarga OKP dengan hati yang terbuka. Selama setengah jam, luahan OKP didengari dengan baik Datuk Seri Zulkifli. Antara mereka adalah anggota kru kapal yang kerap berlayar ke luar negara. Kerana timbul perasaan bosan, tiada hiburan, maka kancah peniagaan dadah dipilih berikutan bekalan dadah mudah didapati. Akibatnya, dadah dianggap sebagai mainan ketika berlayar bagi mengisi rasa kekosongan sehingga memerangkap diri sendiri. Sebelum beredar, sumbangan barangan keperluan harian diberikan kepada keluarga OKP. Lawatan diteruskan lagi ke beberapa rumah OKP di sekitar Jalan Nibong Stesen Dungun. Salah seorang OKP menceritakan perasaan ingin mencuba dadah bersama rakan-rakan semasa usia muda telah mempengaruhi tindak tanduknya. Ketika diwawancara bernama TV, dia meluahkan rasa gembira di atas keprihatinan Ketua Pengarah AADK terhadap nasib yang menimpa mereka. Ya, saya rasa terkejut dan rasa berterima kasih kerana dapat berjumpa dengan Ketua Pengarah AADK Malaysia bersama saya hari ini. Azam saya untuk hidup baru dan bersama isteri saya dan untuk dapat anak saya yang terbaru dan bersama mak saya. Menegaskan kepada pemberita, Datuk Seri Zulkifli berkata AADK bertanggungjawab melakukan pengawasan ke atas OKP bagi memastikan mereka sentiasa berada di landasan yang betul. Ujarnya, program pengawasan wajar perlu diadakan dalam memastikan OKP berada dalam keadaan baik setelah menjalani program di bawah AADK bagi mengekalkan kepulihan yang berterusan. Menjarakkan diri daripada penagihan memerlukan sokongan padu masyarakat sekeliling bagi memastikan diri mereka tidak terjebak semula dalam kancah najis dadah. Ada orang yang membantulah, the significant others ataupun orang-orang yang hampir dengan mereka ni yang boleh ada impact. Satu contoh, kalau dia sudah berkahwin, isteri dia. So isteri dia pun kita nak kena latih lah supaya dia tahu tentang perkara ini dan macam mana dia boleh bantu. Namun, Zulkifli menyuarakan kegusaran berkenaan stigma masyarakat terhadap OKP yang ingin berubah dalam memastikan mereka tidak disisihkan. Jadi kalau masyarakat sekeliling menyisihkan mereka, risiko untuk mereka kembali jadi penagih itu tinggi. Sebab mereka merasakan mereka ini tak diterima. Tetapi kalau masyarakat sekeliling mengetahui yang mereka ini adalah seorang pesakit yang perlu membuat rawatan dan perlu rawatan lanjut dan ada perasaan simpati, empati, dan kemungkinan dia nak kekal pulih itu tinggi. Ini yang harus masyarakat sedar. Zulkifli berharap program yang diwujudkan oleh AADK di Dungun ini diteruskan ke 12 kawasan kritikal penagihan dadah sebelum diperluaskan ke seluruh negara. Ia sesuai dengan sasaran AADK iaitu tahun 2025 sebagai tahun dadah terkawal. 6 Julai 2020, Dewan Majlis Daerah Dungun. Lokasi majlis menandatangani nota persefahaman projek Artificial Coral Propagation antara AADK bersama Jabatan Perikanan Malaysia dan Universiti Malaysia Terengganu UMT. Jabatan Perikanan Malaysia diwakili Ketua Pengarah Perikanan Datuk Munir Muhammad Nawi, manakala UMT diwakili Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Dr. Mazlan Abdul Ghaffar. Disaksikan Ketua Pengarah AADK Datuk Seri Zulkifli Abdullah, MOU berkenaan dimeterai untuk aktiviti pemindahan teknologi dan ilmu berkaitan pembuatan tokon tiruan melalui projek Artificial Coral Propagation yang turut melibatkan input dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM. Kerjasama ini turut membolehkan PUSPEN melangkah sebagai pembekal tokon tiruan kepada pasaran semasa.
Fasa pertama projek artificial coral propagation dijalankan di perairan Pulau Tenggol Dungun dengan permulaan 10 bingkai tukun tiruan diturunkan 7 Julai. Manakala fasa kedua digerakkan AEDK bersama Kerajaan Negeri, Jabatan Laut Malaysia, Jabatan Perikanan Malaysia dan lain-lain badan yang terpilih dalam memilih puspen di setiap negeri untuk dijadikan bengkel pembuatan dan pengeluaran Artificial Coral Propagation AEDK. Turut dilancarkan dalam majlis sama, program Jihad Dadah oleh PDRM Terengganu disempurnakan bersama Datuk Seri Zulkifli Abdullah dan Ketua Polis Terengganu Datuk Rosli Cik. 7 Julai 2020, hari yang ditunggu-tunggu, akhirnya tiba. Di JT Aking inilah kesemua penyelam dari pelbagai agensi seperti PDRM, Bomber dan sebagainya menaiki bot ke Pulau Tenggol. Cuaca cerah perjalanan memudahkan perjalanan Pulau Tenggol yang hanya mengambil masa sekitar 1 jam. Acara perasmian dimulakan sebaik semua yang terlibat tiba di sini disempurnakan Ketua Pengarah AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah. Selepas perasmian, bermulalah acara simbolik penurunan 2 bingkai ke dasar laut Pulau Tenggol bersama 60 kepingan yang akan diikat bersama bingkai berkenaan. Di belakang saya, para penyelam sedang menurunkan 10 buah bingkai ke dasar laut yang berfungsi sebagai tukun tiruan. Dalam tempoh beberapa minggu, bingkai ini akan menjadi tempat pembiakan hidupan laut seperti batu karang, seterusnya dapat melestarikan alam sekitar di Pulau Tenggol. Struktur segi empat ini dipanggil plate atau kepingan dan struktur ini dihasilkan di bengkel Puspen Gambang Pahang oleh klien AADK. Bagi setiap bingkai yang diturunkan, terdapat 30 kepingan yang diikat padanya dan itulah tapak pembiakan batu karang. Di dalam projek ini saya sebagai penyelia untuk klien-klien sinilah, di mana saya bagi tunjuk ajar cara bancuhan coral itu sendiri, plate itu macam mana nak bancuh dia apa semua, saya tunjuk ajar yang tu. Okey, kaca berapa persen, simen berapa persen, lepas tu berapa hari ini nak berapa keping, yang tu saya tunjuk. Saya akan ajar A sampai Z lah untuk dia orang. Rezeki saya cuba buat semula benda ni. Abang kutip benda-benda yang kita semula, macam contohnya kaca, kita kisah apa jadi macam debu simen. Di Pulau Tenggol, 6 klien AADK dilibatkan dalam aktiviti menyediakan bingkai dan kepingan sebelum diturunkan ke dasar laut dengan bantuan penyelam. Tadi pun saya bercakap dengan klien-klien saya lah, melihat perasaan mereka yang gembira dapat bersama sini dan kita berharaplah kesan itu dapat terus dikembangkan kepada rakan-rakan mereka yang ada di pusat. Dan apabila mereka keluar ini, mereka akan kekal dengan kehidupan yang cintakan kebersihan. Yang cintakan kebersihan dan cintakan alam sekitar. Dan saya berharap dengan kecintaan kepada alam sekitar, kebersihan dan sebagainya, mereka dapat menjauhkan diri daripada masalah-masalah penagihan dan penyalahgunaan dadah lah. Bagi pihak Universiti Malaysia Terengganu UMT, kepingan plat ini akan dipantau dan jika pertumbuhan batu karang amat menggalakkan, ia boleh dipindahkan ke lebih banyak kawasan baharu. Kami mengharapkan setelah bincangan AADK untuk AADK dalam masa 4 bulan, ada mula tumbuh koral ataupun anak koral. Kita mengharap sebab koral spawning ini dia ada yang besarnya setahun 2 kali, iaitu antara April dan Mei dan juga September dan Oktober. So kita dah mengharapkan dapat pick up yang September dan Oktober tu. So dalam bulan Oktober, akhir Oktober kita datang balik untuk check. Kalau itu secara seksual lah. Sebab koral kita tahu dia dapat membiak secara seksual dan juga aseksual. Maksudnya kita boleh patahkan dia dan replant.
Macam ubi kayu, kita boleh replant dia balik. Kalau tak ada yang secara seksual, tapi kita mengharapkan more tu seksual. So, kita akan check satu-satu plate yang dia buat tu, sama ada ke tidak. Kalau tak ada, kita akan cuba cara aseksual lah. Ya, kita mengharapkan yang paling cepat adalah Poicilophora. Ada koron bercabang, bukan Acropora, tapi ada satu lagi koron bercabang yang mana dia cepat tumbuh. Dia mungkin ada 4 kali atau 5 kali setahun proses pembiakan dia. Jadi bila bertelur, dia akan melekat. Kita harapkan bila dia melekat. Tapi sebelum bila kita letak plate tu ke dalam, ada organisma lain yang akan melekat. Contohnya cacing, cacing pengorek, siput, dia akan melekat. Pasti akan melekat. Dan juga lumut. So kalau dah kita coral tu sebut tumbuh mana-mana spesies yang kita nak, mungkin nak, yang lain kita remove lah. Kita kena bros, jaga dia. Pulau-pulau di Terengganu ni ada yang paling banyak saya lah. So di daerah Dungun ni kita ada 2 pulau yang dah digazetkan sebagai taman laut. Dan tanggungjawab kita ialah untuk memastikan bahawa ekosistem pulau-pulau ni dijaga. Terutama ni karang. So karang ni menyumbang kepada pengurusan sumber perikanan. So maknanya jika ada karang, maknanya adalah ikan. Melihat impak projek Tukun Tiruan ini yang besar kepada kelestarian hidupan laut, tidak mustahil ia menjadi pemangkin kepada terapi berkesan penghuni Puspen dan OKP seiring prinsip rawatan dan pemulihan No Single Treatment is Appropriate for Everyone, di samping mengekalkan kepulihan mereka. Laporan Nazira Roslan dan Yahul Haq Hamzah bersama jurukamera Abdul Halim Ahmad, Bernama TV.